Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul haddi haddu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita berada di tempat ini, dan kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah tadi melaksanakan sholat khusuf ataupun sholat gerhana yang dipimpin oleh Ustaz Azri, dan itu merupakan sebuah kenikmatan juga dikarenakan memang sholat itu dijadikan sebagai sebuah kenikmatan bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya kita semakin bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita senantiasa berharap semoga Allah memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita senantiasa berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga akhirnya kita dapat mencapai kejayaan di dunia maupun di akhirat dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayo ikhwan wal akhwat, langsung saja kita akan membahas kajian kita pada malam hari ini dalam bidang tafsir. Adapun surah yang akan kita kaji malam ini adalah sebuah surah yang sangat pendek. Tapi dia bukanlah yang terpendek. Dia adalah surah yang pendek, dan saya kira hampir atau bahkan semua dari kita di tempat ini hafal surah ini. Surah apa itu? Adalah surah Al-Asr. Surah Al-Asr kan berapa ayat, Pak? 3 ayat aja. Ya. Al-Asr, ya, terdiri dari 3 ayat aja itu, dan sangat pendek. Mungkin kalau kita lihat Al-Asr ini adalah surah yang terpendek kedua di dalam Al-Qur'an setelah apa? Al-Kautsar. Inna atainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Itu yang terpendek di dalam Al-Qur'an. Terpendek yang kedua yaitu suratul Asr. Dan malam ini kita akan menjelaskan tentang suratul Asr ini, ya. Kita akan menjelaskan tentang suratul Asr ini, yaitu surah yang terpendek yang ada di dalam Al-Qur'an, yang nomor 2 terpendek. Nomor 2 terpendek yang ada di dalam Al-Qur'an, dia hanya mempunyai 3 ayat saja, termasuk dalam golongan surah-surah makkiyah, ya. Termasuk dalam golongan surah-surah makkiyah.
Ayolah ikhwah wal akhwat, walaupun dia sangat pendek, akan tetapi al-Imam Syafi'i itu mengatakan begini. Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lawasi'athum. Ini al-Imam Syafi'i mengatakan demikian. Al-Imam Syafi'i mengatakan lau tadabbara an-nasu ma fi hadhihi surah lawasi'athum. Kalau seandainya manusia mau mentadabburi surah ini, maka itu cukup bagi dia. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan lakafathum, cukup bagi mereka surah ini. Ya. Bukan berarti bahwasanya surah yang lain tidak penting, tetapi yang dimaksud daripada Imam Syafi'i itu adalah bahwa untuk kehidupan manusia di muka bumi, agar dia mempunyai kehidupan yang tertuju, mempunyai tujuan, mempunyai hidup yang mempunyai tujuan, maka surah ini sudah mencukupi bagi dia. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Tayyib. Surah Al-Asr ini ya ikhwan wal akhwat berada di dalam surah yang ke-103. Dia muncul ataupun ada setelah surah At-Takatsur, dan dia setelahnya adalah surah Humazah. Apa hubungan di antara kedua surah ini? Hubungan surah At-Takatsur dengan surah Al-Asr. Kalau di dalam surah At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang yang bermegah-megahan dan orang yang disibukkan oleh hartanya sehingga dia lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi merugi. Jadi itu surah At-Takatsur. Itu kan Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakumut Takatsur artinya kalian sudah dilalaikan dengan bermegah-megahan. Itu menunjukkan bahwa situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kesibukan manusia di muka bumi ini menjadikan mereka lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah, lupa mengingat Allah, itu merupakan salah satu kerugian. Di dalam suratul Asr Allah menjelaskan kerugian tersebut, dan Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang Allah akan terangkan di dalam suratul Asr. Setelah suratul Asr ini, maka kita akan berjumpa dengan suratul Humazah. Suratul Humazah. Di situ, di dalam suratul Asr, Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat orang yang tidak merugi. Sedangkan di dalam suratul Humazah, Allah menerangkan sifat orang-orang yang merugi. Kalau di dalam suratul Asr itu Allah menerangkan, kalau mau tidak rugi, inilah sifatnya. Tetapi di dalam suratul Humazah Allah menerangkan keadaan dan sifat orang-orang yang merugi. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kita akan baca ya suratul Asr ini. 3 ayat pendek, tetapi sebenarnya dia mempunyai makna yang begitu luas, begitu dalam, dan masya Allah bisa dijadikan sebagai panduan di dalam hidup kita, bisa menjadi sebuah teladan ataupun petunjuk di dalam hidup kita. Tayyib, kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة, ini merupakan sebuah kaidah yang sangat agung di dalam hidup kita. 4 pilar yang akan kita terangkan di dalam surah Al-Asr ini itu menjadi sebuah tuntunan di dalam kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Tayyib, ayo lihat wal akhwat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan sebuah sumpah. Sumpahnya dimulai dengan huruf waw. Waw di situ dinamakan dengan wawul qasam. Wawu yang mengandungi arti sumpah. Di situ Allah mengatakan wal asr. Al asr sendiri itu di sini diterjemahkan masa. Ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang masalah asr di sini. Pendapat yang pertama adalah mengatakan bahwasanya al asr itu adalah nihayatun nahar, penghabisan siang. Itulah yang dinamakan dengan al asr. Penghabisan siang berarti petang ya. Penghabisan siang itulah yang dinamakan dengan al-asr. Ini adalah pendapat yang pertama. Disitulah akhirnya. Dan al-asr ini ada juga yang mengartikannya sebagai kemuliaan, al-fadl, yang baik, yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kelebihan.
Makanya salatul asar itu di dalam Al-Qur'an dinamakan dengan salatul wusta, atau biasanya diterjemahkan dengan salatul fudla, yang mempunyai keutamaan. Jadi al-asr, arti pertama di sini artinya nihayatun nahar, akhir daripada petang, akhir daripada siang, yaitu waktu petang. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwa salah satu waktu yang mana orang-orang munafik itu susah sekali melaksanakan salatnya, yaitu salat asr. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, salah satu tanda orang munafik adalah orang yang senantiasa mengakhirkan salat asarnya. Ya. Salah satu tanda orang munafik adalah orang yang senantiasa mengakhirkan salat asarnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, afala unabbiuka bisalatil munafik, maukah kalian saya tunjukkan cara ataupun bagaimana salatnya orang-orang munafik. Kemudian Nabi mengatakan, innal munafikina idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas. Orang-orang munafik itu kalau melaksanakan salat, subhanallah, malasnya bukan main. Yurauna an-nas, kalaupun mereka melaksanakan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melaksanakannya karena ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengakhirkan waktu salat asar. Sampai kalau seandainya matahari sudah hampir tenggelam di antara dua tanduk setan, maka barulah mereka melaksanakan salat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah salat asar ini. Makanya hati-hati, banyak sekali di antara kita yang meremehkan yang namanya salat asar. Dan tidak salah kiranya kalau seandainya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta." Jagalah salat-salatmu dan jaga salat asarmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian lebih kepada yang namanya salatul asar ini? Karena memang diakui sangat susah memang, ataupun sangat sedikit orang yang melaksanakan sholat asar tepat pada waktunya. Khususnya kita yang bekerja. Coba, kita biasanya masuk pukul 8, balik pukul 5. Biasanya pada waktu pukul 4.30 itu kira-kira kita sholat tidak? Tidak. Kita menunggu sampai pukul 5 selesai. Setelah pukul 5 selesai, kita siap-siap untuk balik rumah. Sampai akhirnya balik rumah, kita MRT sampai ke rumah kita sampai pukul 6.30, barulah kita melaksanakan yang namanya sholat asar. Disinilah akhirnya memang terus terang kebanyakan dari kita sekarang ini, termasuk mungkin saya pribadi juga akan merasakan itu, bahwasanya yang namanya sholat asar ini adalah sebuah sholat yang sangat sulit untuk kita laksanakan tepat pada waktu. Ya, apalagi orang-orang yang bekerja seperti kita, masya Allah. Disinilah akhirnya rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah itu, hendaklah engkau menjaga salat-salatmu dan juga salat asarmu, karena memang salat asar ini termasuk yang sangat sulit untuk kita lakukan. Ada 3 salat yang dikatakan oleh Nabi susah untuk dilaksanakan oleh orang munafik: salat asar, salat isya, dengan salat subuh. Kalau mau dikecilkan lagi 2 salat, asar dengan subuh atau isya dengan subuh. Itu dua-dua salat itu adalah sebuah waktu yang sangat susah dilaksanakan oleh orang-orang yang munafik. Jadi saya hanya sampaikan, jangan sampai kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang munafik hanya dikarenakan kita adalah orang-orang yang malas melaksanakan yang namanya salat. Ingat ya, orang yang melaksanakan salat itu juga belum tentu diterima oleh Allah, apalagi kalau seandainya dia tidak salat. Al-Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan keadaan 5 orang yang melaksanakan salat. Ada orang yang melaksanakan salat. Ya, ada orang yang melaksanakan salat tapi tidak tahu apakah dia melaksanakannya atau tidak. Bingung dia. Allahu Akbar, dia kemana-mana, enggak tahu kemana itu. Yang kedua, ada orang yang melaksanakan salat hanya melaksanakan gerakan tapi jiwanya tidak ada. Yang ketiga, ada orang yang melaksanakan salat, dia seperti berperang. Berperang antara siapa? Antara dirinya dengan syaitan. Ya kan? Hilang, datang lagi. Hilang, datang lagi. Yang keempat, ada orang yang melaksanakan sholat insya Allah dengan khusyuk. Dan yang kelima, ada orang-orang yang melaksanakan dan menikmati sholat tersebut.
Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melaksanakan salat itu, betul-betul dia nikmati yang namanya salatnya, sehingga ketika dia merasa penat, capek, dia berkata kepada Bilal, "Arihna bis-salati ya Bilal." Artinya, "Wahai Bilal, buat kami selesa dengan salat wahai Bilal." Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata al-asr, pendapat pertama adalah nihayatun nahar, akhir daripada siang. Pendapat yang kedua dari para ulama tentang masalah al-asr ini, mereka mengatakannya az-zaman. Az-zaman artinya apa? Zaman. Jadi al-asr di sini artinya zaman. Zamannya itu yang bagaimana? Zaman yang mana manusia hidup di dalamnya. Dan tidak difokuskan hanya waktu asar saja, waktu pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi, itu masuk dalam kategori az-zaman. Hari, minggu, kemudian bulan dan tahun, itu masuk dalam kategori zaman di mana manusia hidup di dalamnya. Dan menurut para ulama, inilah yang lebih benar. Ya, inilah yang lebih dekat dengan apa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ataupun surah ini, wal asr. Dan menariknya, Allah itu di dalam Al-Qur'an banyak-banyak bersumpah dengan apa? Dengan waktu. Ya. Wal fajar, ada tidak? Ada ya wal fajar. Wad duha, ada tidak? Wal lail, ada tidak? Wal asr, ada. Jadi Allah juga banyak bersumpah dengan waktu, selain dia bersumpah dengan benda-benda ataupun makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Tetapi ada hal yang menarik ketika Allah bersumpah dengan waktu. Di sini Allah ingin menjelaskan kepada manusia bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipergunakan, dan jangan sampai ada waktu yang berlalu dengan sia-sia, bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir berapa banyak waktu kita yang kita lalui hanya dengan sia-sia. Kita pikirkanlah. Terlalu banyak waktu kita yang kita lalui dengan sia-sia. Dan kalau kita melihat perjuangan ulama-ulama terdahulu di dalam menuntut ilmu, mereka betul-betul mempergunakan waktunya itu dengan sebaik mungkin. Saya mungkin pernah ceritakan kepada antum semuanya, ada ulama yang dikarenakan dia ingin mempergunakan waktunya sebaik mungkin untuk menuntut ilmu, sampai-sampai dia masuk toilet pun dia minta muridnya untuk baca bukunya keras-keras di luar. Jadi muridnya membaca keras-keras di luar, dia di dalam mendengarkan. Itu dikarenakan apa? Dia tidak ingin waktunya itu berlalu dari dia tanpa ada faedah dan manfaat. Kenapa? Karena kita harus yakin dan percaya waktu yang kita pakai selama kita hidup di muka bumi ini akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita mau habiskan waktu kita? Dan jangan sampai waktu kita habis untuk perbuatan-perbuatan maksiat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wal asr, demi masa. Isi sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini adalah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kata al-insan di situ umum. Bagaimana kita bisa melihat bahwa dianya adalah umum? Dikarenakan adanya alif lam di hadapan kata insan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, manusia itu berada di dalam kerugian. Allah ketika menjelaskan arti manusia di dalam Al-Quran itu banyak kata. Kadang-kadang Allah mempergunakan al-insan. Kadang-kadang Allah mempergunakan al-bashar. Kadang-kadang Allah mempergunakan bani Adam. Kadang-kadang Allah mempergunakan al-ins. Dan semuanya mempunyai makna yang berbeda-beda. Khusus untuk al-insan ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai potensi-potensi di dalam dirinya untuk dia kembangkan. Itu al-insan. Ya. Al-insan. Taib. Innal insana, sesungguhnya manusia. Jadi kalau kita mau terjemahkan sebenarnya, kita akan mengatakan begini. Sesungguhnya seluruh manusia yang hidup ini adalah benar-benar di dalam kerugian. Allah menetapkan kerugian bagi seluruh manusia yang hidup di muka bumi. Allah menetapkan kerugian bagi seluruh manusia yang hidup di bumi ini. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Kerugian apa yang dimaksud di sini? Baik kerugian di dunia maupun kerugian di mana? Di akhirat.
baik kerugian di dunia maupun di kerugian di akhirat. Maka ketika seseorang menyadari bahwa sesungguhnya dia berada di dalam kerugian, disitulah akhirnya orang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Orang yang rugi itu tidak mau selalunya rugi. Dia otomatis ingin keluar dari kerugian tersebut, ingin mendapatkan yang namanya keberuntungan. Pedagang kira-kira mau rugi, Pak? Terus. Saya kira tidak ada, kan? Orang tidak, artinya ginilah. Orang berniaga tetapi tidak untung, tidak rugi, kira-kira dia mau teruskan perniagaannya? Tidak. Karena pasti dia anggap, walaupun dia tidak rugi, tidak untung, pasti dia akan menganggap dirinya sudah rugi. Karena apa yang dia keluarkan sama dengan apa yang masuk. Maka orang yang berniaga saja tidak mau terus merugi, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada manusia untuk keluar dari kerugian. Bukan tidak ada jalan, ada jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Ada jalan Allah subhanahu wa ta'ala siapkan agar manusia tidak senantiasa merugi. Jadi, bismillah. Ada hal yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama, kita harus senantiasa merasa bahwa kita berada dalam kerugian. Itu wajib untuk kita lakukan itu. Untuk apa? Agar ketika orang merasa bahwa dia berada di dalam kerugian, maka dia akan termotivasi untuk keluar dari kerugiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang yang beriman itu, dia harus selalu merasa mempunyai musuh. Ya, jadi yang pertama, orang yang beriman itu harus selalu merasa bahwa dia diintai oleh kerugian. Dan yang kedua, orang beriman itu dia harus selalu merasa mempunyai musuh dan tidak boleh dia merasa aman dari musuhnya. Paling tidak, kita harus merasa bahwa kita punya musuh yang bernama iblis. Itu paling tidak itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagimu itu adalah musuh. Jadikan dia musuh, jangan jadikan teman. Jadi di sini ada dua hal yang perlu untuk kita selalu waspada itu. Pertama, kita selalu harus merasa bahwa kita ini berada di dalam kerugian. Dan kita senantiasa akan berusaha untuk keluar dari kerugian itu. Dan yang kedua, kita harus senantiasa merasa bahwa kita mempunyai musuh yang senantiasa mengintai kita, yang senantiasa memata-matai kita. Ketika kita lengah, maka musuh akan menyerang kita. Itulah iblis, itulah syaitan. Kalau kita merasa aman daripada musuh, jangan sampai kita sudah masuk dan menjadikan musuh itu sebagai teman tanpa kita sadari. Kalau seandainya kita tidak merasa rugi dan selalu merasa untung, kadang-kadang kita cepat puas sehingga kita meninggalkan amal soleh. Maka bagaimana kita untuk keluar daripada kerugian ini? Ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa seluruh manusia mengalami kerugian. Bagaimana kita untuk keluar dari kerugian itu? Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita tips-tips. Sudah memberikan kepada kita cara-cara untuk keluar daripada kerugian. Agar kita tidak rugi. Apa itu? Yang pertama kata Allah, illalladzina amanu. Semua manusia akan merugi kecuali. Nah, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Maka terus terang saya katakan, orang beriman itu mempunyai nilai lebih dibandingkan manusia yang lain. Nilai lebih orang-orang yang beriman itu akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai lebihnya dia adalah orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu di dalam Al-Quran memang sudah dinyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan berkali-kali memang saya katakan bahwasanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman beda. Beda, cara hidupnya aja berbeda. Cara pandangnya itu berbeda. Cara pandang orang yang beriman itu adalah cara pandang akhirat, bukan cara pandang duniawi. Cara pandangnya itu adalah cara pandang akhirat. Yang dia perlukan itu adalah pahala. Sebagai contoh, Pak. Ya, sebagai contoh. Orang yang beriman kedatangan tamu dengan orang yang tidak beriman kedatangan tamu beda.
orang yang beriman yang kedatangan tamu, yang dia inginkan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan pahala dari tamunya. Betul ya? Bagaimana dia bisa mendapatkan pahala dari tamunya? Maka dia akan pergunakan cara Nabi dalam menjamu tamunya. Tamu datang, di dalam hadis itu dikatakan paling tidak kita harus memberikan kepada dia servis berapa hari, Pak? 3 hari. Makannya diperhatikan, tempat tidurnya disiapkan, minumannya diberikan. Ya, ini tamu. Ya, ini tamu. Itu cara orang beriman untuk melihat tamunya. Dan orang-orang yang beriman ketika menerima tamu itu betul-betul karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman ataupun yang kurang beriman, mungkin dia ikutkan perkara-perkara duniawi di dalam masalah ini. Misalnya saja ada kedatangan tamu. Ini tamunya dari mana ini? Siapa yang bawa ke sini? Kenapa dibawa ke sini? Kita sudah tidak punya uang, dibawa ke sini lagi. Ini cara-cara, bukan cara-cara orang yang beriman ini. Bukan cara-cara orang yang beriman seperti ini. Cara-cara orang yang beriman itu adalah bagaimana dia mengaplikasikan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam hal. Ini adalah contoh kecil tadi. Apa yang bisa kami dapat keuntungan dari kedatangan tamu tersebut? Ini kalau sudah pertanyaannya seperti itu, memang akhirat jauh. Kalau pertanyaannya apa yang bisa kami dapatkan keuntungan dari menerima tamu, jauh. Ya, namanya menerima tamu itu diperintahkan oleh Nabi. Bahkan salah satu ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia terima tamunya dengan baik. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang ingin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Orang-orang yang berpikiran ada keimanan di dalam dirinya memang menjadikan itu sebagai sumber pahala. Walaupun dia serba kekurangan, tapi dia mencoba untuk mencukupkan untuk tamunya untuk hari itu. Dan orang-orang Madinah, orang-orang Al-Ansar itu mendapat pujian di dalam Al-Quran karena itu. Itu cara pandang orang yang beriman. Jadi segala macam kesempatan itu akan dipergunakan oleh orang-orang yang beriman untuk mendapatkan pahala. Itulah orang-orang yang beriman. Apa saja? Maka prinsip dasar orang-orang yang beriman itu di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kalian makan karena ingin mencari wajah Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak menginginkan sedikit pun balasan dan kami juga tidak minta diberikan terima kasih. Itu orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu sebenarnya komplit. Komplitnya bagaimana? Orang yang beriman itu, definisi iman itu kan begini. Diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan. Itu komplit itu. Diucapkan dengan lidah, diyakini dalam hati, diamalkan lewat perbuatan. Bagaimana mengawalkannya dengan perbuatan? Yang namanya cabang iman itu banyak. Makanya di dalam hadis dikatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Ada 70 sekian cabang ini. Iman itu. Kemudian a'laha, yang paling tinggi daripada cabang iman itu, qawlu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul aza anit tariq, menghilangkan, biasanya sih orang mengatakannya menghilangkan duri kan, tapi sebenarnya bukan duri di situ, apa saja yang menjadi penghalang di jalan itu dihilangkan. Itu orang-orang yang beriman. Sampahkah? Nah, inilah sebenarnya perbedaan cara pandang orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Cara pandang orang yang beriman itu adalah bagaimana setiap tindakannya itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keuntungan duniawi yang dia dapatkan. Itu orang yang beriman. Itu yang beriman. Dan itulah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi kan ketika Nabi mendapatkan tamu, mempunyai tamu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai sesuatu untuk dia dijamu,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, siapa yang akan menjadi tuan rumah untuk tamu saya malam ini? Salah seorang Ansar itu berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian ketika dia kembali ke rumahnya, dia bertanya kepada istrinya, ada makanan tidak malam ini? Kata istrinya, tidak ada, kecuali cukup untuk kita dengan anak-anak kita. Kata suaminya, tidurkan anak-anak kita. Tidurkan anak-anak kita, matikan lampu, hidangkan makanan. Kemudian akhirnya dipersilahkanlah tamu tersebut untuk makan, ya. Dipersilahkanlah tamu tersebut untuk makan, dan dia pura-pura makan bersama tamu tersebut. Kemudian setelah selesai, dia tidak makan, tapi tamu itu yang makan. Akhirnya turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang Madinah itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, padahal dirinya juga memerlukan. Yang menjadikan cara pandang seperti itu apa? Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah heran, Pak, kalau seandainya kita mendengarkan sebuah kisah Abu Bakar menginfakkan 2/3 hartanya. Umar menginfakkan seluruh hartanya. Utsman menginfakkan banyak hartanya. Pada waktu pramu'takan Utsman itu menginfakkan berapa kuda? 1000. 1000 kuda. Kuda perang. Kalau seandainya harga kuda perang sekarang harganya $3,000 kali 1000, apa tidak cukup 300.000? Sekali itu. Ini menunjukkan bahwasanya yang dia lakukan itu bukan lagi pikirannya bagaimana mendapatkan dunia, tidak, tetapi akhirat yang dia pikirkan. Itulah orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran akhirat, itulah orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Tetapi keimanan itu juga harus dilandasi dengan ilmu. Iman tanpa ilmu susah juga. Iman harus dilandasi dengan apa, Pak? Ilmu. Karena kalau seandainya ada iman tanpa ilmu, susah juga. Iman tanpa ilmu, hanya ada iman saja tapi ilmunya tidak ada. Bagaimana dia mau mengaplikasikan imannya tersebut? Maka yang pertama sekali, yang akan sifat pertama orang tersebut tidak merugi adalah ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bagaimana? Iman yang betul-betul terpatri di dalam hati, dilaksanakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang beriman. Dan terus terang, orang yang berada di tengah orang-orang yang beriman lebih tenang dibandingkan orang yang berada di tengah orang-orang yang tidak beriman. Bapak kalau pergi ke Saudi, kira-kira ada perasaan was-was tidak? Saya kira tidak, karena kita berada di tengah orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada di masjid dengan berada di pasar, lebih aman mana kira-kira? Lebih aman di masjid. Kenapa? Karena kita tahu di masjid ini orang-orang beriman semua. Kalau di pasar, tidak banyak orang yang beriman. Keamanan itu dimunculkan karena adanya orang-orang yang beriman. Maka dari itulah, salah satu janji Allah, ketika penduduk satu kampung itu beriman kepada Allah, apa kata Allah? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan penduduk kampung tersebut pintu-pintu dari langit dan pintu-pintu dari tanah. Itu bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman tidak merugi, dikarenakan visi misinya, cara memandangnya itu memandang akhirat, bukan dunia. Sehingga ambisi dunianya ini dikalahkan oleh ambisi akhiratnya. Ambisi akhiratnya lebih dibandingkan ambisi duniawinya. Karena dia selalu yakin bahwa dunia ini adalah tempat sementara, sedangkan akhiratlah tempat selama-lamanya. Kalau makanya saya selalu mengatakan begini. Orang yang beriman itu mencari harta sekedar untuk dia tabung di akhirat. Orang yang kurang beriman atau tidak beriman mencari harta untuk dia tumpuk di dunia, bukan untuk akhirat. Cara pandang orang yang beriman, cara pandang orang yang beriman terhadap harta misalnya, dia hanya mencari harta sekedar untuk hidup di dunia, tetapi dia lebih banyak untuk akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman atau kurang beriman,
sekedar menumpuk harta di dunia, tapi tidak sampai ke akhirat. Makanya berapa banyak aset yang kita punya, berapa banyak kekayaan yang kita punya, itu akhirnya akan berakhir sia-sia kalau seandainya tidak atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa amilus salihat. Wa amilu as-salihat. Kata-kata wa amilus salihat menarik. Karena bukan wa'alimu, tetapi wa'amilu. Apa bedanya antara wa'alimu, wa'amilu? Apa bedanya itu? Di sini, dan hampir kebanyakannya di dalam Al-Quran, illalladzina amanu wa'amilu, bukan wa'alimu. Kita masih banyak yang wa'alimu, tapi belum ke wa'amilu. Kita masih banyak yang alimu, tetapi belum sampai ke amilu. Alimu itu artinya tahu. Belum sampai ke amilu, melaksanakan. Baru sekedar alimu. Semua orang tahu kebaikan, kan? Banyak orang tahu yang namanya sedekah itu baik. Banyak orang yang tahu bahwasanya berbuat baik itu baik. Banyak orang yang tahu bahwa mengatakan perkataan yang jujur itu baik. Banyak orang yang mengatakan memberikan kegembiraan kepada saudara kita itu baik. Tetapi apakah kita amilu? Belum. Kebanyakannya baru alimu, mengetahui. Tetapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, bahwasanya yang akan mendapatkan keuntungan bukan wa alimu, tetapi wa amilu. Kalau sekedar tahu untuk apa kalau tidak dilaksanakan? Teori dengan praktek mana kira-kira yang lebih bagus? Saya kira praktek lebih bagus daripada teori. Makanya tukang-tukang ataupun orang-orang yang kerja di bengkel itu, walaupun tidak sekolah tetapi dikarenakan praktek lebih banyak. Sedangkan ada orang yang keluar dari sekolah teorinya bagus, kira-kira mana yang lebih dipercaya? Ini teorinya bagus, ini prakteknya bagus, kira-kira mana yang dipercaya? Anda punya mobil, bawa ke bengkel. Anda punya kereta atau motor, bawa ke bengkel. Kemudian orang bengkel berkata, ini tamat dari university terkenal, teori bagus tapi belum pernah kerja. Ini bertahun-tahun kerja tapi tidak sekolah. Kira-kira yang kita lebih percaya siapa kira-kira? Kita lebih percaya siapa kira-kira? Lebih percaya orang yang sudah lama kerja ini, walaupun teorinya mungkin tidak ada. Karena memang orang yang melakukan itu masih lebih baik daripada orang yang berteori. Masih lebih baik daripada orang yang berteori. Banyak orang yang tahu itu buruk, tetapi tetap dilakukan. Banyak orang yang tahu bahwa itu baik, tapi jarang yang melakukan. Maka di dalam Al-Quran, hampir ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keberuntungan, Allah senantiasa mengatakan, illal ladzina amanu, beriman, wa amilu, melakukan. Wa amilus salihat. Sekarang kita bertanya, as-salihat itu yang bagaimana as-salihat? Yang bagaimana sih as-salihat itu? As-salihat itu menurut para ulama mempunyai dua sifat ataupun mempunyai dua syarat. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskannya apa? Kullu amalin yuhibbuhullahu wa yardah. Kullu amalin yuhibbuhullahu wa yardah. Semua amalan yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ini menarik. Semua amalan yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Dicintai, diridhai. Maka para ulama menjelaskan, amalan tersebut dicintai oleh Allah karena di dalamnya ada keikhlasan. Amalan tersebut diridhai oleh Allah dikarenakan di dalamnya ada mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah yang bagaimana mutaba'ah? Mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mutaba'ah. Dicintai karena di dalamnya ada keikhlasan, dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mutaba'ah, ya, dia melakukannya karena memang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, memang akhir-akhir ini saya katakan banyak sekali pengganggu keikhlasan. Makanya saya katakan begini, kalau seandainya kita masih merasa ingin dipuji dengan ibadah yang kita lakukan, tinggalkan. Kalau seandainya kita melakukan ibadah, kita masih ingin dipuji oleh manusia dengan ibadah yang kita lakukan, mohon jangan lakukan, hentikan saat itu juga. Karena jangan sampai ikhlasnya hilang. Ya, ikhlasnya hilang. Dan ada beberapa hal sekarang saya lihatnya yang kadang-kadang saya lihat mengganggu keikhlasan itu. Ya contohnya saja, ya mohon maaf ya, berselfie ketika melakukan ibadah. Selfie ketika melakukan ibadah, sholat apa tadi ini, gerhana misalnya kan dia foto dulu. Sedang melaksanakan sholat gerhana dipimpin oleh Ustadz Azri. Wah, sholat tahajud. Foto lagi, sepertiga malam terakhir adalah dia post di Facebook. Okay lah, kita tidak tahu keikhlasan seseorang, tetapi saya kira dan saya yakin itu adalah salah satu penjaga keikhlasan. Pengganggu keikhlasan. Itu pengganggu keikhlasan. Saya pernah mengikuti sebuah syarahan dari seorang ustadz. Dia mengatakan, tanda-tanda orang itu tidak ikhlas ketika post, ya, ketika dia post, dia tidak ikhlas ketika dia post sesuatu di Facebook adalah ketika dia menunggu like dari orang. Jadi dia post gitu kan, dia tunggu like, ada orang yang like teh. Kalau tak ada yang like dia, gelisah. Acem tak ada orang yang like nih. Kalau ada yang like, ini satu like, dua like. Itu dia postnya bukan lagi karena Allah tetapi karena manusia. Ini pengganggu keikhlasan. Saya mohon maaf, agak terganggu juga melihat post ya dari teman-teman itu membaca Al-Qur'an di depan Ka'bah. Subhanallah. Artinya jangan sampai terganggu keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah akan mengganggu sekali itu. Mengganggu sekali. Ayolah ikhwan, ulama terdahulu itu sangat takut kalau seandainya ada riya di dalam dirinya, ulama terdahulu. Bahkan ada ulama itu yang ketika dia berbicara masalah kematian, dia menangis. Tapi tangisnya itu dia tidak mau tunjukkan kepada murid-muridnya. Apa yang dia lakukan? Dia seolah-olah batuk sehingga keluar yang namanya air matanya. Ketika ditanya, kenapa wahai guruku? Sesungguhnya saya batuk, saya flu katanya. Bahkan dia mengatakan, alangkah beratnya flu yang saya dapatkan. Padahal dia sebenarnya tidak flu, tidak demam. Tetapi dikarenakan dia menangis, dikarenakan dia berbicara tentang masalah kematian. Hanya karena dia tidak mau ketahuan bahwa dia menangis, maka dia mencoba untuk mengalihkan. Nah, dia mengatakan alangkah beratnya sebuah flu. Dia tidak berbohong, dia tidak mengatakan saya flu, dia hanya mengatakan alangkah beratnya sebuah flu, penyakit flu itu. Demam. Jadi perlu untuk kita jaga yang namanya diri ini. Maka di sini dikatakan orang-orang yang tidak merugi itu adalah wa amilus salihat, orang-orang yang melaksanakan amal saleh, melakukan amal saleh. Amal saleh tadi di situ dikatakan apa? Yang pertama syaratnya dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Dicintai dikarenakan ada keikhlasan, diridhoi dikarenakan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat susah untuk kita. Artinya untuk kita lakukan yang namanya keikhlasan ini sangat susah. Makanya tidak salah kiranya kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan riya itu lebih tersembunyi dari perjalanan seekor semut hitam di atas batu yang hitam di tengah malam gelap gulita. Nampak tidak? Tak nampak apa. Tapi itulah yang namanya. Dan setan itu paling banyak mengalahkan manusia dari keikhlasannya. Paling banyak mengalahkan manusia dari keikhlasannya, setan. Sebagai contoh misalnya, orang ketika sholat, ya, mungkin dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setan mencoba untuk mengganggunya dengan membisikkan berbagai macam bisikan, dia tidak mampu.
Syaitan tidak mampu untuk membisikkan itu. Maka biasanya syaitan itu membisikkan dan seolah-olah menyatakan kepada orang yang sedang sholat, kamulah yang paling baik sholatmu. Ya, kamulah yang paling baik sholatmu. Ketika dia katakan seperti itu, maka dia pun merasa, subhanallah, memang sayalah yang paling baik sholat. Maka dia memperbaiki sholatnya lagi. Dilihat oleh orang, dia perbaiki sholatnya. Sudah muncul yang namanya riya di dalam hatinya. Dan mohon maaf, bukan hanya untuk orang awam seperti itu. Ustaz-ustaz besar pun seperti itu, ayol ikhwah. Apalagi kalau seandainya ustaz-ustaz ini sudah terbiasa dibesar-besarkan. Ketemu cium tangan. Misalnya kan tiba-tiba suatu hari dia datang, dia tidak dicium tangan, dia bertanya, ini kok saya tidak dicium tangan saya? Sombong sudah. Riya sudah ada di dalam dirinya. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada yang namanya riya ini. Karena terus terang saya katakan, semua amalan yang kita lakukan bukan karena Allah, hanya akan berakhir dengan penyesalan. Semua perbuatan, semua amalan yang kita lakukan bukan karena Allah akan berakhir dengan penyesalan. Maka ketika masih ada perasaan di dalam diri kita dipuji ketika kita melakukan ibadah-ibadah, hentikan itu sekarang juga. Itu tidak berguna sama sekali. Dan ingat, segala macam perbuatan amalan yang kita lakukan bukan karena Allah akan berakhir dengan penyesalan. Orang yang paling enak hidupnya itu adalah orang yang melakukan amalan ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Karena kalau manusia, dia pasti akan menyesal dan bahkan dia akan merugi. Coba dia melakukan sesuatu karena manusia. Contohnya saja, dia ingin dilihat sebagai orang yang sering bersedekah. Jadi caranya bersedekah itu, kalau banyak orang baru sedekah, lihat-lihat, saya mau sedekah ini misalnya kan. Saya mau sedekah. Ketika orang-orang tidak perhatikan, dia bingung dia, ini kok. Makanya hati-hati juga, sudah memakai baju yang bagus-bagus, kemudian bau yang enak-enak gitu kan, keluar, tidak ada orang yang perhatikan, merasa, apa saya sudah pakai baju yang bagus, tidak ada yang perhatikan, lihat. Ini adalah mungkin saja dikarenakan bisikan-bisikan syaitan yang menjadikan kita akhirnya riya. Tayyib. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Itu sifat yang kedua yang tidak merugi. Sifat yang ketiga yang tidak merugi, ayuhal ikhwah wal akhwat, wa tawasau bil haqq. Orang yang senantiasa menasehati untuk mentaati kebenaran, ini dakwah. Ini adalah dakwah, mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah dan melakukan kebaikan. Saya terus terang mengatakan begini. Yang namanya dakwah itu bukan tugasnya ustaz. Dakwah itu bukan profesi. Dakwah bukan profesi. Ketika dakwah menjadi profesi, ada orang yang bersara daripada dakwahnya. Kenapa dia bersara daripada dakwahnya? Saya mau bersara. Kenapa bersara? Nak cuti dari dakwah. Itu dikarenakan dia menganggap dakwah itu adalah profesi. Dakwah itu bukan profesi, Pak. Dakwah itu kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban semua manusia mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Itu kewajiban dia, berdakwah. Yang muskilah itu ketika dia menjadikan dakwah itu profesi. Sehingga ketika terkena sedikit, ada orang yang kritik dia sedikit, besok saya nak bersara dari berdakwah. Ini dakwah, ini bukan profesi, ini kewajiban. Orang yang menjadikan dakwah itu sebagai profesi, akhirnya apa? Ikut apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bukan kebenaran yang dia suarakan, tetapi mengikut apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ustadz, kami inginnya ustadz mengatakan begini, dia ikuti. Itu kenapa? Dakwah sebagai profesi. Di situ dia hidup. Dakwah bukan profesi. Dakwah itu kewajiban. Kewajiban siapa? Semua manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Tapi saya tidak mampu untuk berceramah. Siapa yang mengatakan dakwah itu hanya untuk ceramah? Dakwah itu macam-macam, ayo alikhwa wal akhwat.
ada orang yang mengatakan, dalam ilmu dakwah itu dikatakan, dakwah itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi ada yang dinamakan dengan dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu yang bagaimana? Dakwah dengan menunjukkan kepada orang lain, beginilah seorang muslim dalam kesehariannya. Di zaman Nabi, untuk mengetahui Islam tidak perlu baca buku. Di zaman Nabi, untuk mengetahui seorang muslim, mengetahui Islam tidak perlu baca buku. Cukup melihat apa yang dilakukan oleh seorang muslim, maka orang akan tahu itulah Islam. Artinya, muslim itu mencerminkan Islam. Kira-kira sekarang bisa seperti itu. Muslim mencerminkan Islam. Atau kadang-kadang malah kita ikut-ikutan. Dan kadang-kadang kita malu untuk menampakkan bahwa kita seorang muslim. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengetahui Islam, tidak perlu baca buku. Lihat apa yang dilakukan oleh seorang muslim, itulah Islam. Artinya seorang muslim dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Yang sekarang, untuk mengetahui Islam, tidak cukup dengan melihat kaum muslimin. Ada orang yang mengatakan, kalau seandainya saya lihat kaum muslimin, ada seorang pendeta yang masuk Islam ya, dia mengatakan apa? Kalau seandainya saya melihat kaum muslimin, mungkin saya tidak pernah masuk Islam. Tapi saya mendapatkan kebenaran Islam daripada Al-Quran. Ini merupakan kritikan sebenarnya. Kritikan apa? Bahwasanya ternyata kita ini tidak mampu menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Ataupun misalnya begini, ayo ikhwah wal akhwat. Ya. Kita kadang-kadang takut untuk menunjukkan identitas kita bahwa kita seorang muslim karena kita malu. Apalagi Islam selama ini disudutkan. Islam selama ini dipojokkan. Islam selama ini gambarannya itu sangat-sangat sadis, gitu kan? Bahkan ada orang yang takut memberikan nama untuk anaknya Muhammad. Saya tanya, kenapa Pak takut memberikan nama Muhammad? Susah katanya, kalau keluar negeri susah kalau nama Muhammad, di mana-mana ditahan. Akhirnya orang terfikirkan, oh jangan berikan nama Muhammad, karena film-film Hollywood semua yang namanya teroris itu namanya Muhammad. Itu kan kita sudah dicuci otak kita sebenarnya. Inilah yang menjadi permasalahan sebenarnya. Maka yang namanya dakwah itu, pertama saya katakan bukan profesi. Yang kedua saya katakan, yang namanya dakwah itu kewajiban semua muslim. Kalau seandainya dia tidak bisa menyampaikan dengan perkataan, sampaikan dengan sikap. Banyak orang masuk Islam dikarenakan sikap seseorang. Saya pernah ceritakan mungkin tentang Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri itu bertetangga dengan seorang Yahudi. Al-Hasan al-Basri bertetangga dengan seorang Yahudi. Satu hari orang Yahudi itu ingin menjual rumahnya. Al-Hasan al-Basri bertetangga dengan seorang Yahudi. Satu hari orang Yahudi itu mau menjual rumahnya. Ketika dia, apa namanya? Dia ditanya, berapa harga rumah kamu? Ternyata dia jual rumahnya di atas harga pasaran. Kalau harga pasaran misalnya harganya 2.000, dia jualnya berapa? 4.000. Orang bertanya-tanya, apa yang menyebabkan kamu menjual tanah rumahmu itu begitu mahal? Semua orang menjual rumahnya rata-rata 2.000, kamu sendiri menjual rumahmu itu 4.000. Kata Yahudi tersebut, rumah saya ini mempunyai dua keuntungan, mempunyai dua kelebihan. Saya jual dia dengan 4.000 dikarenakan 2.000-nya harga untuk tanah dan rumahnya. 2.000 lagi dikarenakan bertetangga dengan seorang Hasan al-Basri. Bayangkan, bertetangga dengan orang alim di zaman tersebut punya nilai. Siapa tahu ada orang yang mau membeli di rumah di samping ini, saya akan katakan, ini lebih dua kali lipat harganya dikarenakan bertetangga dengan Muhammadiyah. Di zaman Hasan al-Basri, orang yang bertetangga dengan Hasan al-Basri mengatakan, saya menjual rumah saya ini dua kali lipat karena dia mempunyai dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, karena nilainya 2.000. 2.000 lagi karena bertetangga dengan Hasan al-Basri. Bayangkan, bertetangga dengan seorang Islam itu menjadi aset di zaman tersebut. Kita inginkan seperti itu ada. Kita ingin mengembalikan masa-masa itu.
di mana orang Islam itu dipandang betul-betul untuk melihat Islam, cukup melihat kaum muslimin, tidak perlu membaca buku. Kenapa? Karena kaum muslimin di masa itu menjadi gambaran apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Terus terang, kalau ada yang pernah membaca buku, ada sebuah buku itu, dia mengatakan, saya melihat Islam di negara orang kafir dan saya tidak pernah melihat Islam di negara kaum muslimin. Saya melihat Islam di negara orang kafir dan saya belum pernah melihat Islam di negara kaum muslimin. Artinya orang muslim ini susah mengamalkan yang namanya Islamnya, tetapi di negara orang kafir malah diamalkan yang namanya Islam. Ya mohon maaf saja, biasanya negara-negara yang dikenal maju itu bukan negara Islam, tetapi mereka mengamalkan amalan-amalan Islam lebih baik daripada negara-negara yang mengaku sebagai negara Islam. Lebih baik daripada negara-negara yang mengaku sebagai negara Islam. Dan yang terakhir, sifat orang-orang yang tidak merugi itu adalah watawasau bisabar. Orang yang senantiasa nasihat menasihati dalam kesabaran. Kenapa ini ada setelah dakwah? Itu kan tadi menasihat, mengajak kepada kebenaran, artinya dakwah kan. Kemudian muncul yang terakhir adalah sabar. Menasihati dalam kesabaran. Kenapa kesabaran muncul setelah dakwah? Ini menunjukkan bahwa jalan berdakwah bukanlah jalan mulus. Ini menunjukkan bahwa berdakwah di jalan Allah, seseorang tidak akan pernah mendapatkan yang namanya jalan yang mulus, yang lancar. Dia pasti akan mendapatkan onak dan duri, atau bahkan dia akan mendapatkan berbagai macam cabaran dalam dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dicontohkan oleh siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Tetapi dia tetap mendapatkan yang namanya cabaran, tantangan dari kaum kafir Quraisy. Subhanallah. Ingat ketika beliau di mana? Di Taif. Baru sampai di Taif dilempar oleh orang Taif. Sampai di dalam riwayat itu kepalanya bocor. Artinya berdarah. Ketika dia berdarah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh. Bukan saja itu, ada orang Arab kafir Quraisy itu yang memang setiap hari langganan Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar Nabi dengan kotoran. Bukan hanya itu, istrinya Abu Lahab yang setiap hari mengumpulkan kotoran dan menaruhnya di hadapan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cabaran yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Makanya jangan pernah cengeng di dalam berdakwah. Tahu cengeng Pak ya? Jangan lembek di dalam berdakwah itu. Dakwah itu seperti itu. Ketika kita siap terjun di bidang dakwah, maka kita akan berhadapan dengan berbagai macam cabaran. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam cabaran. Dan cabaran ini merupakan sesuatu yang memang ada di dalam sebuah jalan dakwah. Kalau seandainya dakwah maunya enak terus, ya sampai kapan? Sampai bila? Dakwahnya mau di mana? Dakwah itu harus ada cabaran. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kurang apa, Pak? Di Mekah itu dia diapakan? Di embargo. Sahabat Nabi bukan tidak punya uang untuk beli barang, Pak. Tetapi orang-orang tidak ada yang mau menjual barang kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkepung dalam keadaan kelaparan di sebuah tempat dinamakan dengan Syab Amir pada saat itu. Tidak bisa makan apa-apa kecuali daun-daunan. Itu adalah risiko dakwah yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, mau dibunuh Nabi. Tapi ingat, orang-orang yang terbunuh di dalam jalan dakwah, insyaallah mati syahid. Insyaallah mati syahid. Makanya jalan dakwah bukan jalan mulus. Jalan dakwah itu bukan jalan yang mudah, tidak. Jalan dakwah itu adalah jalan yang dipenuhi dengan onak dan duri, dipenuhi dengan berbagai macam cabaran, tantangan, dan itu harus betul-betul dipahami oleh seorang dai. Jangan lembek jadi seorang dai. Ketika memang kita sudah mengambil cabaran itu, insyaallah, bahkan tidak mustahil kan kita dicemooh. Kita pakai songkok saja, ada dan berbagai macam memang sebutan. Ketika seorang ingin mengamalkan sunnah berjenggot sedikit, orang bilang sebentar lagi Idul Adha. Ya kan? Apa maksudnya apa misalnya kan? Sebentar lagi Idul Adha.
celana naik sedikit ke atas, orang mengatakan ini banjir kah? Tak banjir ya. Ya itu. Orang mencoba untuk memakai yang namanya apa namanya ini niqab, orang mengatakan ninja di siang hari. Macam-macam, macam-macam sebutan. Itulah dikatakan yang namanya jalan dakwah. Bahwa berdakwah dan mencoba untuk iltizam dengan agama bukanlah sesuatu yang mudah. Dia pasti akan menghadapi yang namanya tantangan. Dan kadang-kadang tantangan yang terbesar itu bukan dari orang lain, dari keluarga sendiri. Coba Anda lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, tantangan yang terbesarnya dari siapa? Abu Lahab itu apanya Nabi itu? Abu Lahab itu apanya Nabi? Pamannya Nabi. Abu Lahab itu pamannya Nabi, pamannya itu paciknya Nabi langsung itu. Tetapi dialah yang paling menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Nabi Nuh, siapa yang menjadi penentang dakwanya? Anak dan istrinya, bukan orang lain. Dan ini adalah cabaran. Ini adalah cabaran. Tidak apa-apa orang yang mengatakan kepada kita, kita tidak modern lah, tidak kita kuno lah, dikarenakan kita melaksanakan perintah Allah. Tidak mengapa. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Empat sifat ini akan menjadi sifat yang menjadikan orang-orang tidak merugi. Jadi yang pertama beriman, yang kedua adalah melaksanakan amal saleh, yang ketiga berdakwah, mengajak kepada kebenaran, dan yang terakhir adalah bersabar terhadap apapun yang dia dapatkan dalam kehidupannya ketika dia melaksanakan dakwah itu. Insyaallah, kalau seandainya betul-betul kita amalkan itu, kita mencoba untuk melakukannya, kita insyaallah jauh dari kerugian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan khusus untuk kami pribadi. Jangan lupa bahwasanya besok insyaallah kita ada kuliah subuh di sini. Setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah insyaallah, dan insyaallah setelah itu kita akan lanjutkan dengan Maidatul Rahman ataupun makan pagi lah, sarapan insyaallah di sini. Syukran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.